Di depan saya sudah ada 20 eskavator. Nih, kita susun rapi ya. Ada satu eskavator yang paling besar ya. Ini produk premium. Merek Liugong. Nah, ini yang sangat saya senangi ya. Ini favorit saya. Kenapa? Karena ini langka. Teman-teman akan sulit mencari Liugong ini. Tuh, dia bisa buka tutup pintunya ya. Kemudian kesukaan saya nomor 2 itu ada Sunny. Ini juga skalanya sama ya, sama-sama skala 35. Sunny juga bisa buka pintu kabin, ukurannya cukup besar, premium full metal. Kemudian ada yang cantik lagi dari Hyundai, warna hitam dan kuning. Cantik sekali ya teman-teman. Dan masih banyak lagi, ada Komatsu, ada Hitachi, ada Volvo, Kubilco, Kato, JCB, Sumitomo, CAT ya, dan lain sebagainya. Dan sebagian dari eskavator ini hanya koleksi pribadi nambangku karena tidak bisa kita jual, tidak ada stoknya. Salah satunya seperti Liugong ini. Dan sebagian besarnya juga kita masih ada stoknya. Kayak Kubilco, Volvo, Komatsu, CAT ya, kita masih ada stok barangnya. Menurut teman-teman, eskavator apalagi yang harus nambangku koleksi di 2024? Tolong ketik di kolom komentar. Jangan lupa follow nambangku. See you. Bye-bye.